Halo sobat kuliner, coba kembali ya. Saat ini saya berada di kota Genteng sobat ya. Itu di seberang jalan ada kakak yang jualan cilor dan cilor maklor ya sobat ya. Ini tepatnya di depan ini jalan Kiai Wahid Hasyim sobat ya. Kalau di sebelah utara itu RTH Maron sobat ya. Jadi posisinya ini tepatnya di sebelah selatannya RTH Maron ya. Ini saya ini juga penasaran sobat ya. Cilor maklor itu apa ya? Daripada nanti penasaran, yuk kita mendekat dan kita pesen nanti dan kita lihat ya proses cara pembuatannya yuk. Nah, ini sobat ya. Cilor maklor masam nih ya. Penasaran banget ini, saya belum pernah lagi denger kali ini ya. Cilor maklor itu apa sobat ya? Yuk kita lihat ya, ini kakaknya lagi proses masak, yuk kita lihat. Oh gitu. Halo kak, dengan kakak siapa ini? Sudah lama kak usahanya ini kak? Ini punyanya masam. Oh iya, ya. Sudah lama di sini, jualan di sini? Kurang lebih 3 bulan. Oh 3 bulan ya masih. Oh ini sobat, oh, ini komposisinya apa tuh kak? Itu. Oh makaroni ya, dengan? Oh dengan aci ini sobat ya. Ternyata cilor maklor itu komposisinya tadi oleh kakaknya bilang katanya makaroni dan aci. Nah itu sobat ya, itu anak-anak yang baru bisa pulang sekolah ini suka banget ini ya. Ini nanti saya tolong kak ya bikinin satu porsi dulu ya. Ya ini sobat ya, ini kita pesen, kita cicipin cilor maklor itu gimana rasanya itu. Nah itu apa itu? Aci ya kak ya itu ya. Oh ini sobat ya. Bahwa bahan yang pertama itu yang digoreng dulu adalah acinya ini sobat ya. Terus yang kedua ini apa kak? Makaroni ya? Oke. Oh ini sobat ya. Untuk yang kedua ini makaroni. Tadi yang pertama itu apa tadi aci. Kemudian yang kedua makaroninya ini. Nah ini apa pak? Telur ya? Nah, ini sobat ya, untuk yang terakhir finishingnya ini adalah telur ya sobat ya, dikasih telur. Jadi supaya biar merekat ini pak ya. Iya. Nah ini sobat ya, untuk cilor maklornya ini ada pilihan rasa sobat ya. Balado, jagung bakar, barbecue, pedas dan asin ini sobat ya ini. Nah ini sobat ya, ini bisa di order ini nomor WA nya ya, dan tersedia juga di GoFood dan di GrabFood sobat ya. Semuanya mbak ya. Oh ini sobat ya, ini saya minta yang varian di mic-mic ya sobat ya, pedas manis ya. Jadi ini varian rasanya tadi ya banyak ya. Jadi tinggal pilih. Ini kebetulan saya pilih yang mic, yang itu pedas yang manisnya. Ini mbak mana mbak? Ini yang buat makan sini. Nah ini sobat ya. Ini yuk kita cicipin yuk. Sobat ya, ini tadi cilor maklornya ya ini. Ini saya tadi pesen yang rasanya itu campur ya sobat ya, pedas dan manis nih, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nih sobat ya, makaroninya ini enak ya, kenyal-kenyal enak, dan apa tadi acinya pun juga gitu ya, enak banget. Rasanya ini gurih,
pedas dan manis ini, enak. Nih. Dan untuk rasa telurnya pun juga terasa tadi, sobat ya. Ya.
tadi setelah ngicipin dan melihat prosesnya, tadi rame juga ya, sekarang sudah pulang ini anak sekolah ya. Tuh, saya juga pesen bawa-bawa pulang ya. Nah, mana Mbak? Bawa pulangnya Mbak? Nah, ini. Nah, ini sobat ya, coba pulang. Makasih loh Kak ya. Semoga usahanya tambah lancar ya sobat ya. Dan saya juga sekian dulu sobat. Semoga video saya ini bisa bermanfaat dan menjadikan motivasi usaha ada di rumah. Yuk, bye-bye.